Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang dua orang awet yang gilakan view ini. Mereka sanggup buat konten dekat kawasan kubur bye, dan siap langgar kubur orang. Oh, satu kata langgar kubur orang, malam nanti mereka cari mah. BBNU zaman sekarang memang pantang dijabat. Makin teguh, makin mereka buat. Oh, dah lah siap upload dekat TikTok. Tak kisahlah lepas ni kau minta maaf ke, katanya ini hanya konten. Yang penting kau sudah tunjuk contoh yang tak bagus dekat kawasan kubur dan dekat TikTok. Lelas UAI sekolahkan mereka. Jom kita saksikan video ni. Renan, selalu kan orang cakap kalau kita langkah kubur kan, malam dia tuan kubur ni cari kita tu. Apa terang? Selalu lah aku dengar. Kalau kau pun takkan kau tak marah aku orang langkah kubur kau. Bodoh siap. Bodoh. Weh. Weh. Kau try juga. Aku tak kira. Kau try juga. Weh, tak nak lah. Kau try tak juga. Nak. Kau try juga. Tak nak. Sekejap weh. Je. Kalau dia. Sekejap weh. Je. Weh. Weh. Kalau dia cari itu macam mana? Jangan. Pergi tempat kita nak pergi. Belajarlah, jangan mengajar kalau kita bodoh. Faham? Belajar, jangan mengajar. Kita bodoh, pergi mengajar pula dok. Jadi bodoh sombong. Faham? Belajar, bertanya. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, kalau kamu itu orang jahil. Okey? Nabi SAW melarang kita langkah kubur dan pijak kubur. Kenapa? Orang yang mati itu seperti orang yang hidup, kita hormat. Lepas tu kita bawa perlahan-perlahan mayat, pikul elok-elok. Mandi pun perlahan-perlahan, jangan air terlampau sejuk atau terlampau panas. Nabi kata bila sampai di kubur, ucapkan Assalamualaikum ya ahlan kubur. Padahal dia sudah mati. Nampak? Kenapa? Hormat. Kerana kita lalu dekat rumah dia. Cuma mereka menjawab, kita yang tak dengar. Kenapa kita tidak dengar? Kerana Allah tak bagi dengar. Kenapa mayat dapat dengar? Allah memberi izin dengar. Itu jawapan dia. Kenapa Allah tak bagi kita dengar? Kalau kita dengar, jadi dua mayat. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita pun dengar mayat kubur kata, Waalaikumsalam. Alah, jidin lama dah bagi kubur hamba. Meninggal kawan tu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea bodoh.